Audio Jungle. Dalam pertandingan melawan Leicester City, Cristiano Ronaldo memang kembali menjadi pemain cadangan. Namun saat dimainkan, pemain asal Portugal itu langsung memberikan warna di lini depan Manchester United. Salah satu aksi yang hingga kini membuat orang kagum adalah salto yang dilakukan oleh Ronaldo. Di mana di usianya yang sudah tidak lagi muda, CR7 masih mampu melakukan aksi sulit tersebut. Dan untuk itu, inilah beragam reaksi saat melihat Ronaldo melakukan salto dalam laga melawan Leicester City. Ya, dimainkan oleh Erik ten Hag selama 20 menit tak membuat Ronaldo kecewa. Dirinya malah memanfaatkan waktu sesempit itu untuk menunjukkan aksi-aksi terbaiknya. Contohnya, saat permainannya kembali menghidupkan serangan dari Manchester United. Dimana sejak Ronaldo masuk, lini serang dari United menjadi lebih bervariasi. Tentu sebuah perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan saat Ronaldo belum berada di lapangan. Tentu sebuah sinyal yang harus dipikirkan oleh Ten Hag. Apakah di pertandingan sebelumnya dirinya masih kekeh untuk mencadangkan kapten timnas Portugal tersebut? Salah satu aksi terbaik yang diperlihatkan oleh Ronaldo dalam pertandingan melawan Leicester City adalah aksi saltonya di depan gawang. Di mana salto dari Ronaldo saat itu hampir menggandakan skor untuk Manchester United. Namun beruntung karena bola hasil sepakan Ronaldo masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Leicester City. Chipped up towards the back post and Ronaldo with the effort. Oh, West wide. Cristiano Ronaldo with a bicycle overhead kick. Thought it was Nestle in the bottom corner. It's wide. Meski gagal berbuah gol, namun apa yang dilakukan oleh Ronaldo itu membuat beberapa orang kagum. Karena bagaimana bisa di usia Ronaldo yang sudah menginjak 37 tahun lebih masih bisa melakukan gerakan sulit seperti itu. Salah satu orang yang mengagumi aksi dari Ronaldo adalah Brendan Rodgers, pelatih dari Leicester City. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain kelas dunia. Dia sudah menunjukkan semuanya di karir sepak bolanya. Namun, tendangan salto malam itu menunjukkan jika Cristiano sosok yang sangat spesial. Tentu sebuah kehormatan bisa melihat aksinya di lapangan, ucap Rodgers pada situs resmi Leicester. Penyerang Leicester Jamie Vardy juga tidak mau ketinggalan untuk memberikan reaksinya. Baginya, dengan aksi yang ditunjukkan oleh Ronaldo, dirinya memang pantas dijadikan panutan oleh pemain lain. Dia seperti tidak mengenal usianya, segalanya dilakukan dengan sangat luar biasa. Pantas saja pemain seperti Ronaldo selalu dijadikan tolak ukur bagi kebanyakan pemain sepak bola. Aksi-aksinya memanglah sangat luar biasa, kata Vardy pada Sky Sport. Selain dari pelatih dan pemain Leicester, aksi salto Ronaldo itu juga mengundang banyak netizen untuk memberikan reaksi, seperti yang terlihat dalam cuplikan berikut ini. Jadi itulah beragam reaksi yang muncul usai Ronaldo melakukan tendangan salto saat melawan Leicester City.